Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwatul kiram, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan salah satu kewajiban dalam agama kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ayuhal ikhwatul kiram, pada malam ini yang mungkin kurang nyambung materinya dengan bulan yang lalu. Ya, karena ini ada hal yang mungkin menjadi banyak pertanyaan dari kaum muslimin, yaitu bagaimana kita menyikapi musibah. Ya. Bagaimana kita menyikapi musibah? Musibah ini akhir-akhir ini menimpa banyak umat Islam. Ya, sebelumnya Cianjur, lalu diikuti lagi di Jawa Timur, Gunung Semeru. Ya, dan biasanya di Indonesia ini memang banyak terjadi musibah. Kalau di musim hujan biasanya banjir. Dan mungkin banyak musibah dalam bentuk yang lainnya yang kita alami sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ayyuhal ikhwatul kiram, maka ini perkara yang penting kita ketahui. Karena ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dan kita harus paham, kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Kalau tidak, kita kaum muslimin bisa jadi ya kita hidup dalam kesengsaraan. Ya. Atau kaum muslimin bisa jadi lepas akidahnya. Keluar dari tuntunan Islam dalam hal menyikapi masalah, ya, masalah yang terkait dengan musibah ini. Yang pertama, ya mungkin perlu dijelaskan dulu, didudukkan dulu, musibah itu apa? Ya, musibah itu apa? Nah, di dalam kamus ya, Al-Mu'jam Al-Wasit ya, yang dimaksud dengan musibah itu adalah al-musibatu hiya kullu makruhin yahullu bil insan. Ya. Jadi segala sesuatu yang dibenci ya, yang terjadi pada manusia. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Apa yang tidak kita sukai? Semuanya. Sesuatu hal yang menimpa kita yang tidak kita sukai. Yang tidak disukai oleh manusia. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Nah, di situ kan tentang musibah. Ya, tentang musibah. Dalam tafsir Jalalain ya, disebutkan sebuah kisah ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya Rasulullah suatu saat ya itu di rumahnya bersama istrinya. Lalu misbah atau lampu ya, lampu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu padam. Apa yang diucapkan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kan enggak biasa, Pak. Kalau sudah inna lillahi biasanya berarti orang meninggal. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mati lampu saja, itu Rasulullah mengucapkan kalimat istirja, ya, atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu istri beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Padahal hanya sekedar ya, mati lampu doang. Ya, emang masalahnya di mana gitu ya, mati lampu doang gitu ya. Padahal mati lampu itu musibah, Pak. Ya, mati lampu itu tidak kita sukai. Coba sekarang tiba-tiba mati lampu, suka nggak kita? Nggak suka. Ya. Nah, coba misalnya di rumah kita,
apalagi lagi nonton bola, listrik mati gitu. Maki-maki kita yang dimaki-maki PLN gitu ya. Siapa tuh? Ya jangan begitulah ya. Nah, apa harusnya kalau mati lampu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, sebagaimana panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab ya pertanyaan dari Aisyah itu ya, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin dan itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, itu adalah musibah. Ya, jadi segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin dan kita tidak menyukainya, sesuatu yang kita benci, itu adalah musibah. Maka dengan definisi seperti ini, ya, hampir semua hal yang tidak kita sukai itu adalah musibah. Apalagi sampai gempa bumi, apalagi kematian seseorang, ya, apalagi banjir, ya, dan banyak hal yang mungkin tidak kita sukai. Ya, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu semua merupakan musibah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita menyikapi musibah? Ya. Yang pertama, ya, musibah itu ya harus ada di dalam keyakinan kita, ya. Waktu kita bahas tentang iman kepada qada wal qadar, ya. Harus yakin kita bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin kita. Kenapa? Ini penting supaya kita itu tidak sombong. Kita tidak sombong. Ya, seolah-olah ya, seolah-olah manusia yang mengendalikan itu. Ya, seolah-olah manusia yang mengendalikan. Tidak, itu semua datang dari Allah. Musibah yang menimpa kita, yang tidak kita sukai itu, gempa bumi, ya, banjir, ya, gunung meletus, ya, tertabrak mobil, tertabrak motor, jatuh, ya, itu semua musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Sebab kalau itu dikendalikan oleh manusia, kita milihnya pasti sesuatu yang kita sukai. Gak mungkin kita itu menginginkan sesuatu yang tidak kita sukai. Sakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang asam urat, ada yang diabetes, ada yang stroke, itu semua dari Allah. Kita tidak ada yang menginginkan untuk jadi stroke. Kita tidak ada yang menginginkan untuk jadi asam urat. Enggak ada. Ya, enggak ada itu semua mau menimpa kita, enggak ada. Kita menginginkan itu semua tidak menimpa kita. Tapi faktanya itu menimpa kita. Maka kita harus yakin yang pertama bahwa itu semua datang dari Allah yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Itu sudah dicatat semua, sudah ditakdirkan pada diri setiap manusia. Ya. Celakanya kita, musibah yang menimpa kita itu semua sudah tertulis, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan kita harus memiliki keyakinan itu, ya, keimanan bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ini nanti akan berkonsekuensi, ya, berimplikasi pada apa? Pada sikap kita. Jadi bayangkan ya, kalau kita tidak yang meyakini bahwa qada, bahwa musibah yang menimpa kita itu datang dari Allah, pasti kita akan ada hujatan. Semua orang mungkin kita hujat gara-gara musibah yang menimpa kita. Pasti semua orang kita salahkan. Ya. Bahkan mungkin Allah kita salahkan. Ya. Ya Allah, kenapa kok saya yang sakit? Kok bukan si fulan yang enggak sholat itu yang sakit? Ya. Gitu enggak, Pak? Kita ini udah ke masjid tiap hari, ya Allah. Kenapa kok saya yang kena penyakit? Kenapa enggak preman-preman tadi? Ya, preman-preman malah sehat. Giliran kita kena asam urat. Benar enggak, Pak? Preman-preman itu gagah-gagah, sehat-sehat. Ya. Bisa jadi ada di antara kita kaum muslimin yang protes. Yang protes. Kenapa enggak preman saja yang sakit? Kenapa kok kita yang sakit? Kenapa kok orang tua kita yang sakit? Yang imannya luar biasa, datang ke masjid terus, ya? Kan kalau udah penyakitan malah susah datang ke masjid, Pak. Seolah-olah kalau kita tidak iman,
bahwa qada dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Protes, ya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa musibah itu datang dari Allah, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah sesuatu bencana yang menimpa di bumi dan menimpa fi anfusikum pada diri kalian, ya, melainkan itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sebelum bumi itu diciptakan, kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah yang menimpa kita itu sudah tercatat. Itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mudah. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itu sikap pertama, iman, ya. Iman bahwasanya, ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak kalau misalnya, ya, di jalan kena duri. Ya, kena duri. Ya, apa yang kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bilang, wah, ini siapa nih kurang ajar nih, ya, taruh duri di jalan. Semua orang yang lewat, ya, yang di situ tuh dituduh tuh rumahnya, ini depannya rumahnya si A, bapak ini sengaja kayaknya, ya. Nah, itu bahaya, ya. Kalau kita tidak beriman menyandarkan bahwa setiap musibah itu memang datang dari. Nah, iman ini sepaket dengan ridho. Iman ini sepaket dengan nerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah musibahkan kepada kita. Ridho. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar ridho menerima, ya, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, inna idomal jazai ma'a idomil bala, ya, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, setiap musibah yang menimpa manusia, ya, setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah Subhanahu wa taala kasih kita pahala. Allah hapus dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah angkat derajat kita. Ya. Dan semakin besar musibah, semakin besar pula pahalanya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, ya, idza ahabba qauma batalahu. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhat. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi barang siapa yang murka dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Ridho tidak, Pak, kalau kita kena musibah, ya, ridho, nerima apa yang Allah berikan. Ini bukan perkara yang ringan, Pak. Ini perkara yang cukup berat. Ya, seseorang yang kehilangan putranya, gitu misalnya, ya, berat itu, Pak. Waktu musibah, ya, terjadi di sebuah tempat itu, ada seorang bapak, ya, anaknya meninggal. Dia tidak ridho, bahkan dia bunuh diri. Ya, rumahnya hancur, orang anaknya meninggal, dia bunuh diri, dia masuk nyemplung ke dalam sumur. Ini penting, iman rahimakumullah. Ketika kita yakin musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridho, kita harus menerima bahwa itu memang musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri pahala orang-orang yang ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ujikan, ya, kepada kita.
Iman fil rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ya, iman dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika orang sudah beriman dan ridho ya atas musibah yang menimpa dirinya. Lalu yang kedua apa? Dia sabar menghadapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu persis ya bahwa ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sabar itu ya? Apa yang dimaksud dengan sabar? Di dalam ini menurut Imam As-Suyuti ya, dalam tafsir jalan lain ya, beliau mengatakan ya, al-habsu lin nafsi ala ma takrahu ya. Jadi al-habsu atau menahan diri lin nafsi terhadap apa-apa ala ma takrahu, atas apa-apa yang Anda benci. Jadi sabar ya, jadi sabar itu al-habsu. Jadi kita menahan diri dari perkara yang kita tidak sukai itu, perkara yang sudah menjadi musibah buat kita itu, ya, menahan diri, ya. Ya, tidak kita lantas mempertanyakan kenapa saya harus itu harus menimpa diri kita. Kenapa? Karena itu memang sudah datang dari Allah, sehingga kita menahan diri. Atas apa yang kita tidak sukai itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah ya, dari 155 ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wattamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan ya, al-khauf ya, wal-ju' dan kelaparan ya, wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta ya. Kita pernah enggak kekurangan harta itu pernah? Sering. Orang kaya sekalipun Pak, ada masa-masa itu. Kalau udah sering berarti udah biasa. Udah nggak terasa lagi. Tapi kalau orang kaya ya terus dia kekurangan harta, itu baru akan terasa ya, akan terasa ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kelaparan ya, dengan rasa takut ya, dengan kurangnya harta ya, dengan apa? Wassamarot ya, buah-buahan, kekurangan makan ya, makanan kita kurang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu semua walanabluwannakum. Nah, gitu ya. Ayatnya kan gitu, walanabluwannakum. Ya. Dan kami ya, la di situ tuh lam taukid ya. Jadi kalau walanabluwannakum, nah ada nun tasdid. Ya. Jadi itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Kenapa? Karena bentuk penegasannya itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia nggak boleh. Ya, berulang-ulang begitu nggak boleh. Maksudnya misalnya ada yang bilang begini, saya amat sangat lapar sekali. Ya, nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Ya, saya sangat lapar, begitu doang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan suatu yang ditegaskan, itu bisa berkali-kali. Ya. Walanabluwannakum. Ya, kalau diterjemahkan, dan sungguh, ya, sungguh, pasti, kami uji kalian. Pasti kami uji kalian. Diuji dengan apa? Dengan rasa takut. Diuji dengan apa? Dengan kelaparan. Diuji dengan apa? Diuji dengan kurangnya harta, kurangnya jiwa, ya, dan kurangnya buah-buahan. Maka orang-orang yang diuji itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa basyiris sabirin. Ya. Kasih berita gembira ya terhadap orang-orang yang sabar. Artinya Allah perintahkan kita untuk bersabar, menahan diri kita dari perkara yang tidak kita sukai itu.
Di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, ya, ini merupakan penjelasan juga agar kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Mempertanyakan bahwa sesuatu yang diberikan, yang menimpa kita itu, ya, yang menimpa kita itu kita tidak boleh mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh protes. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Dia Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita atau tidak boleh kita bertanya, "Ya Allah, kenapa kok saya? Kenapa kok bukan tetangga saya? Kenapa kok saya dapat musibah seberat ini?" Jangan, enggak boleh. Ya, itu dari Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Ya. Justru yang ditanya itu kita nanti, ya. Ya. Wa hum yus'alun, dan justru merekalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah enggak ditanya, ya maka tadi kita sabar, ya. Kita serahkan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh protes atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Iman fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita, ya, tidak boleh putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, ini ujian, kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 87. Ya. Lalu berikutnya yang ketiga. Jadi yang pertama itu iman dan ridho, ya. Yang kedua bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga mengambil hikmah apa yang ada di balik musibah. Jadi begini Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini penting agar menguatkan jiwa kita. Menguatkan jiwa kita ketika kita terkena musibah. Tadi pagi saya ada ceramah, ada dua orang yang kena PHK. Dia sedih banget, ya. Nah, apa hikmah di balik musibah itu? Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan mengangkat dosa-dosa, ya, orang yang terkena musibah. Ini hikmah di balik musibah. Artinya kita itu harus sabar dan mengambil hikmah, menguatkan jiwa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita. Ini harus kita rasakan nih, Pak, ya. Begitu kita kena musibah, ya, mungkin asam urat naik, ya. Karena tadi ada tuh jamaah itu pas pengajian sambil tertatih-tatih gitu, ya. "Ustaz, apa ini?" katanya. "Kenapa? Asam urat saya naik. Saya susah ini." Masya Allah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu ada," ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri, saukatun fama fauqaha, ya, atau lebih dari itu, illa kaffarallahu biha sayiatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus sebagian dosa-dosa. Jadi kalau kena musibah, bahkan duri, kita kena duri itu, ya, apa? Allah menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Ya, enak tidak? Enggak enak, Pak. Kena musibah kan tetap enggak enak. Tapi kita bersabar, kita mendapatkan apa? Terhapus dosa-dosa. Itu hikmah, sehingga menguatkan jiwa kita. Ketika kita terkena musibah, kita kembalikan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Wan fil rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahkan, Pak, ya, bahkan musibah-musibah yang besar itu pahalanya juga besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "As-suhada'u khamsah." Ya, orang-orang yang mati syahid itu ada lima golongan. Orang-orang yang mendapat pahala syahid itu lima golongan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Al-mat'umun, ya. Orang-orang yang kena penyakit ta'un,
penyakit taun. Penyakit taun itu penyakit lepra. Ya, orang penyakit lepra itu ya, banyak di antara mereka yang akhirnya meninggal. Ya, al-mat'un. Ya, kalau mereka kena terpenyakit lepra, maka mereka akan mendapatkan pahala syahid. Besar pahalanya. Besar pahalanya. Lalu yang kedua al-mabtun, ya. Orang-orang yang terkena penyakit perut, ya. Orang-orang yang terkena penyakit sakit perut. Ya, syuhada dia ya. Orang yang syahid. Maksudnya apa? Dia mendapatkan pahala syahid. Orang meninggal kenapa? Ya, kena penyakit perut, kena penyakit disentri, kena penyakit apa? Penyakit perut itu biasanya. Banyak ya macamnya. Ya. Karena banyak nih penyakit itu ada di perut, ya. Orang kena, orang meninggal, dia kena penyakit perut, maka Allah Subhanahu wa taala kasih dia pahala syahid. Ya. Ini hikmah di balik penyakit. Ini hikmah di balik musibah yang menimpa kita. Semakin besar musibahnya, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Wal ghariq, ya. Apa ghariq itu? Orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, ya. Siapa yang mau tenggelam di sini? Enggak ada. Tapi orang yang tenggelam, ya Allah Subhanahu wa taala kasih pahala syahid. Lalu berikutnya adalah wasahibul hadmi, ya. Sahibul hadmi itu orang yang terkena reruntuhan tembok. Nah, ini kalau orang gempa itu kena seperti ini. Sahibul hadmi. Lalu yang berikutnya adalah wasyahid fi sabilillah. Kalau yang jelas ya, yang kelima itu jelas. Wasyahid fi sabilillah. Tapi ini disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Iman rahimakumullah. Kita ambil hikmah di balik musibah itu, kuatkan jiwa kita bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita, Allah hapus dosa-dosa kita. Allah kasih kita pahala sesuai dengan berat atau tidaknya musibah. Semakin berat musibah itu, maka semakin berat juga pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya pernah mengungkapkan sebuah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada jamaah, kepada sahabat Nabi, ya, ada seorang wanita, ya, yang dia ini masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah akan aku kasih tahu engkau? Akan aku kabari engkau tentang seorang wanita, ya, yang dia adalah penghuni surga. Ya, lalu para sahabat bertanya, berkata, ya siapa dia itu ya Rasulullah? Dia adalah seorang yang wanita, dia datang kepadaku, dia punya penyakit ayan. Lalu dia meminta agar didoakan, ya, didoakan agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau engkau bersabar, kau mendapatkan surga. Lalu wanita itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak perlu engkau doakan saya untuk sembuh, tapi doakan saja kalau saya kumat, auratku tidak tersingkap. Ya. Ini wanita penghuni surga. Ya. Dia ridho, dia nerima atas penyakit, ya, atas penyakit yang dideritanya. Kenapa? Karena dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu. Dia yakin bahwa dengan bersabarnya dia itu akan menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini sebutkan kalaupun misalnya ada anak-anak muslim yang meninggal, kelak mereka itu akan masuk surga. Ya, kelak mereka itu akan masuk surga, ya. Atfalul mukminin fil jannah. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal akan masuk ke dalam surga. Ya. Kita sedih kan, Pak ya? Ada putra putri kita meninggal mungkin ya, kita sedih banget. Tapi ketika kita yakin bahwa masanya mereka itu masuk surga, ya, maka kesedihan itu hilang, ya, maka kerelaan itu muncul, keridhaan atas musibah yang meninggal kita itu muncul, kekuatan jiwa kita muncul, ya, kenapa? Karena kita yakin putra putri yang meninggal tadi itu masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yanfa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah. Ya. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah hingga mereka akan dikembalikan kepada ayah ibunya pada hari kiamat. Ya.
yang ngasuh nanti Nabi Ibrahim, ya. Lalu dikembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang menjadi orang tuanya. Ya, kalau seperti itu apa? Lega kita, ya, kuat jiwa kita untuk menghadapi musibah. Kenapa? Kita bisa mengambil hikmah apa yang ada yang terjadi di balik musibah. Ya. Lalu berikutnya, hewan bila rahimakumullah, ya. Dengan musibah itu kita harus tetap ikhtiar. Ya. Jadi Umar bin Khattab suatu ketika dia mau ke wilayah Syam. Lalu ternyata di Syam itu ada penyakit taun. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Balik. Balik dia, enggak jadi ke sana. Artinya apa? Musibah itu tetap ikhtiar kita hindari. Ya, kita hindari. Maka Umar bin Khattab kembali, ya, tidak melanjutkan perjalanan ke Syam karena di sana ada musibah Taun. Ya. Dan ini juga perintah dari Rasulullah SAW agar kita menghindari doror. La dororo wa la diror. Janganlah kamu membuat atau melakukan sesuatu yang berbahaya dan berbahaya atau yang menyebabkan, ya, membahayakan diri kita. Enggak boleh. Makanya kita tetap harus terus berusaha. Jadi kalau kita kena musibah, sakit, bukan lantas kita diam, tidak. Berobat. Nah, kan gitu ya. Bahkan berobat itu hukumnya sunnah. Itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadawau, kata Rasulullah, berobatlah. Ya, itu ikhtiar yang kita lakukan, ya. Lalu berikutnya, ya, kita banyak berdoa, ya, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tertimpa musibah. Doanya itu adalah Allahumma ajurni fi musibati. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Ya. Wahluf li khairam minha. Ya. Dan gantilah musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ini diamalkan oleh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini suaminya meninggal. Ya, beliau ini berdoa sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan ganti yang lebih baik. Apa itu? Suami. Siapa suaminya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berdoa kepada Allah minta, ya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Tuhan pula rahimakumullah, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, ya, doa, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditegaskan bahwa itu akan menenangkan hati kita, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya. Dengan zikir itu akan, ya, membuat tentram jiwa kita. Makanya ketika kita mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kita berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Insyaallah, ya, itu semua akan menenangkan jiwa kita. Lalu yang terakhir, hewan bila rahimakumullah, ya. Ya, yang terakhir kita introspeksi. Introspeksi dan bertaubat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkaitkan musibah dengan perbuatan manusia, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Walaupun itu tidak mutlak karena itu kewenangannya Allah. Jadi ada kemaksiatan yang Allah tegur kita dengan musibah. Tapi ada kemaksiatan yang dimaafkan oleh Allah. Allah tidak tegur kita. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya? Maksudnya ada musibah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Itulah pentingnya kita introspeksi. Itulah pentingnya kita, ya, melakukan apa, ya, ngaca diri.
jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Dan itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar ujian, tapi memang ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting untuk melakukan introspeksi diri. Orang yang melakukan maksiat itu ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tegur dia dengan musibah. Ya, tegur dengan musibah, ya. Ya, kadang ini ya, kalau ada yang sering dicurhatin orang. Ya. Jadi kalau sudah ada orang yang merasa sial terus gitu ya. Kok saya ini Ustaz ya, kok kayak apa namanya orang paling sial di dunia gitu ya. Nyari harta susahnya minta ampun. Kesana kesini itu sudah tidak ada lagi jalan, seolah-olah tidak ada jalan lagi. Ya. Salah satu ya, ini bukan ini ya. Salah satunya itu saya minta ke dia introspeksi. Jangan-jangan ada dosa yang antum lakukan yang belum antum taubat, belum antum sesali. Ya, jangan-jangan ada perbuatan dosa yang belum bertaubat dari situ. Jangan-jangan. Lepaslah dari situ. Kenapa? Karena Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jangan-jangan. Maka itu adalah introspeksi diri, ya. Yakin pada apa namanya? Bahwa firman Allah ini benar. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kita bertobat, menyesal, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Stop, kita tidak melakukan perbuatan itu dan kita tidak mengulangi perbuatan itu. Itu kan syarat tobat. Ya, menyesal, berhenti, tidak melakukan lagi. Itu syarat tobat. Ya, maka insya Allah kalau syarat taubat itu terpenuhi, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita alami. Jadi kalau udah kena musibah seperti itu, alhamdulillah sebenarnya berarti Allah tegur kita, tegur manusia agar dia terhindar dari yang lebih besar lagi nanti di akhirat ketika dia dimasukkan ke dalam neraka yang atas dosa-dosa yang dia lakukan. Baik, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada tanya jawab enggak ya? Ada waktu enggak? Ya. Ya, kalau ada masih ada waktu ya silahkan, kalau ada kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya memang dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa yang menjelaskan kepada kita tentang musibah yang menimpa kita itu akibat perbuatan manusia atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sebagaimana misalnya dalam surat Ar-Rum ya, ayat 41 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Imam Ali As-Sabuni itu menjelaskan ayat ini, dia menjelaskan yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas itu adalah bisa bagil ma'asi wa dunubi. Itu akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi dikaitkan antara kerusakan, fasad, ya, itu dengan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Dan dalam ayat yang lain juga disebutkan ya, dalam surat Toha, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha 124 ya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, ya, berpaling dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia fa innalahu ma'isatan dongka.
maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit itu kan musibah. Ya, Allah persempit kehidupannya. Ya, jadi ini memang ayat-ayat yang menjelaskan tentang musibah itu terkait dengan perbuatan manusia, terkait dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa? Agar manusia itu mau bertobat, agar manusia itu oleh Allah tegur agar kembali ke jalan yang benar. Ya, misalnya juga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah buka pintu keberkahan dari apa, laut, dari darat, dan dari bumi, dari langit, ya. Sama iwal, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka itu mendustai Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, maka Allah Subhanahu wa taala siksa, adab mereka atas apa yang mereka lakukan, ya, bima kanu yaksibun. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu memang ada ayat-ayat yang di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan fasad, kerusakan. Itu berkaitan dengan kemaksiatan, berkaitan dengan kemaksiatan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah, ya, itu tidak hanya menimpa orang-orang jahat saja. Ya, tapi ada kalanya orang baik juga kena. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian pada sebuah fitnah yang fitnah itu bukan hanya menimpa orang-orang dolim saja di antara kalian. Artinya apa? Ketika Allah menimpakan musibah, yang kena bukan cuma orang yang bermaksiat, tapi orang-orang dolim juga, apa, tapi orang-orang yang beriman juga kena. Ya, walaupun nanti dalam hadis disebutkan kalau musibahnya seperti itu, ya, karena terkena bukan hanya kepada orang-orang jahat saja, orang-orang yang maksiat saja, maka hisabnya bagi orang dolim tadi itu musibah itu sebagai ujian dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang dolim itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya, ya. Jadi walaupun ya di sana ada orang-orang yang baik bisa jadi terkena musibah, tapi itu merupakan ujian, cobaan buat mereka, ya. Nah, ada memang hadis ya yang menyebutkan bahwasanya bagaimana kita tuh mencegah musibah itu. Musibah dalam pengertian hukuman, musibah dalam bentuk adab, ya, itu bagaimana cara mencegahnya. Nah, memang dalam sebuah hadis disebutkan agar kita itu melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak boleh kemaksiatan yang terjadi itu kita diemin. Ada LGBT misalnya, LGBT kemungkaran tidak, Pak? Kemungkaran itu nggak boleh diem, kita nggak boleh diem. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Ya. Kamu itu, kata Rasulullah, diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Au la yusikannallaha ayyab'asa iqaban min indi. Atau kalau kita tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan siksa, adab kepada keluarga Allah, kepada kaum. Artinya apa? Kalau orang-orang itu sudah sepakat, ya, udah tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau dalam hadis ini, maka itu sama hanya dengan menghalalkan musibah menimpa mereka. Nah, ini makanya ini salah satu jalan agar kita tidak tertimpa musibah pada kemaksiatan yang dilakukan orang lain. Ya, kalau bahasanya Zainuddin MZ kan, lu yang maksiat kan, yang kena orang-orang yang
baik-baik gitu ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencegah terjadinya musibah itu, kita itu diperintahkan untuk mencegah kemaksiatan yang terjadi di negeri itu. Ya. Jadi enggak boleh diam. Ya, ada ke, apa namanya? Ada perzinahan. Enggak boleh diam kita. Ya enggak boleh diam. Ya, kita ngomong, kita sampaikan bahwa itu adalah perkara yang haram. Ya. Ada orang ya ramai sedang apa namanya mengambil apa bertransaksi ribawi, nggak boleh diam kita ngomong ya. Kenapa? Kalau kita nggak ngomong itu sama aja dengan kita seolah-olah setuju dan menghalalkan adab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya dalam hadis kan disebutkan begitu ya, kalau riba dan zina merajalela itu sama aja kita sudah menghalalkan adab Allah kepada kita. Nah, maka salah satunya Pak, ya, betul tadi yang disampaikan ya, untuk menghindari ya musibah, yang musibah itu dalam konteks ini dalam hal itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang bermakna hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka wajib hukumnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya kadang-kadang saya apa namanya sangat sebel ya kalau ada ya kelompok yang menentang kalangan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal sebenarnya mereka itu Pak ya yang menghindarkan diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itulah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dia akan mencegah ya kita terjadinya musibah, terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Makanya tadi ya, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang ya, apa ya, menolak ya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita sendiri nggak bisa kadang-kadang ya mau ngomong, lidah kita itu keluh ya, lidah kita itu berat. Ya. Kan begitu Pak? Emang amar ma'ruf nahi munkar itu apa namanya gampang? Nggak gampang Pak, susah Pak. Kita yang akan dibully nanti ya. Saya lihat itu ya di Facebook contohnya, ada orang yang apa namanya berdakwah ya agar perempuan tuh berjilbab, itu malah dibully. Ada yang berdakwah menentang LGBT, malah dibully ya. Nah itu kan aneh ya. Ya mudah-mudahan ya kita dikasih kekuatan ya Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa namanya terus melakukan berbagai kebaikan ya, tentu salah satunya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Semoga kita terhindar dari mara bahaya ya, musibah yang menimpa kita apa terkait dengan hukuman ya atau adab yang diberikan Allah kepada kita ya. Tapi pasti ya yang namanya ujian itu akan kita menimpa kita masing-masing sesuai dengan kadar yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya kenapa? Karena Allah pasti menguji kita dengan berbagai hal musibah yang menimpa kita. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la